Gelembung renang atau gelembung ikan sangat fantastis. Tak heran, nelayan kerap menangkap ikan untuk mengambil gelembung renang ini. Paling kerap diburu nelayan adalah ikan kakap Cina atau angkui, atau orang bilang gogoan, dan ikan belama. Dua jenis ikan ini, gelembung renang dihargai sangat tinggi. Kemudian urutan berikutnya adalah kakap putih, uro, dan ikan during. Ikan-ikan ini biasanya berada di area muara sungai dan perairan yang dekat dengan pantai. Sekilas bentuk gelembung renang pada ikan terlihat biasa saja atau mirip kerupuk. Untuk harga sangat fantastis sekali. Mulai dari 10 juta sampai ratusan juta rupiah tergantung size dan jenis ikan tersebut. Banyak memanfaatkan gelembung renang untuk dikonsumsi adalah Cina. Negara ini termasuk paling besar tujuan ekspor. Gelembung renang akan diolah menjadi bahan makanan seperti sup. Selain itu, untuk medis kedokteran, gelembung renang digunakan sebagai bahan membuat benang operasi bedah. Bagaimana menurutmu? Silakan komen di kolom komentar. Sehat selalu kawan, sukses menyertaimu. Rezeki ini mau ngalahin rezeki ya, enak rezeki ya. Materi paham wis. Rezeki orang mau nindi sinting wancuk ono.